Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nyustara TV Kembali lagi bersama saya Yoko Handani Dalam obras Obrolan santai tapi serius Dan masih bersama uh, Pak Iwan Direktur utama Perumda Air Minum Terita Alam Kota Tarakan Mas Iwan mungkin uh, Kan ini Mas Iwan belum ada satu tahun ya Kalau tidak salah dilantik ya Nah kemarin itu ada nggak sih pesan-pesan dari Pak Wali Seperti apa uh, Memberikan uh, nitip Mas Iwan ini harusnya gimana? Harus ngapain-ngapain nah, gitu di, di PDAM ya. gitu kan? Pasti. Karena kan beliau juga ini mau pertaruhkan nama baik masalahnya ya. Kan? Betul. Gimana Mas Iwan? Jadi ini kan sebenarnya amanah dari Pak Wali ya. masyarakat Tarakan. Bagaimana PDAM ini ke depannya lebih baik? Pak Wali itu berpesan begini. Mas Iwan, bagaimana caranya PDAM ini pelayanannya jadi baik? Terus dua lakukan efisiensi agar PDAM ini tidak menyusut terus kepada Pemerintah. Betul. Ketiga, bagaimana visi misi wali kota itu bisa berjalan. Ya. Dan kita tahu, saya kebetulan berada di barisannya Pak Wali pada saat itu dan tahu persis visi misi wali, Pak Wali itu seperti apa, janji-janji politiknya itu seperti apa. Saya tahu persis. Pak Wali pada saat maju menjadi calon wali kota, beliau berjanji akan memasang 10.000 ribu sambungan gratis untuk masyarakat Kota Tarakan. 10.000 ya. 10.000 uh, sambungan gratis untuk masyarakat Kota Tarakan. Yeah. Dan itu sudah tertuang dalam uh, perwali bahwa yang berhak menerima sambungan gratis itu adalah uh, sosial, uh, rumah tangga A1, A2, A3 dan uh, UMKM, mm -hmm. usaha kecil. Dan saat ini PDM sudah memasang sekitar 5.600 sambungan gratis. 5.600 sambungan gratis. Dan sekarang sudah sekitar 8 hari jalan hmm. itu kita masuk masuk ke MBR. MBR itu sambungan gratis hmm. masyarakat berpenghasilan rendah yang didanai didanai dari dana APBN. Hmm. Tapi uangnya itu dana awalnya itu diambil dari APBD di tingkat 2 ditalangi dulu. Oh, ditalangi dulu talangnya. dari APBD tingkat 2 itu 2000. 2000 sambungan gratis. Datanya kita yang dari kita. Hmm. Kebetulan data-data MBR itu itu kita ambil dulu waktu Pak Wali maju. Hmm maju sebagai calon wali kota hmm. Nah, itu data-datanya banyak kita ambil yang distorkan masyarakat yang mengharapkan me memilih Pak Wali agar disambungkan gratis. Dan itu sekarang kita jalan. Kalau itu 1932 sudah sudah terpasang, rencana hmm. kami ak akhir September sudah selesai. Itu ada 7.600-an. 7.600 7.500 apa namanya sambungan gratis terpasang. Artinya hmm. apa? Dalam satu tahun setengah, pemerintahan Pak Wali itu sudah terpenuhi 76% puluh persen. Janji politik, janji politik Pak Wali dan target saya, target kami di PDAM, karena ini ada lagi bantuan dari PU itu sebesar lima sebesar ribu sambungan gratis. Setelah oh, ada bulan, lagi, ada bulan lagi bulan nih, lima ribu oh. sambungan gratis. Eh, uh, ak aksesoris asesoris yang akan dipasang, PDAM Setelah ember akan kita pasang lagi, apa namanya, lima ribu sambungan gratis uh, di bulan Oktober, Oktober. Insyaallah sekitar apa namanya? sekitar akhir Desember kita sudah bisa pasang sekitar 9.000. Artinya ya artinya nanti kalau masuk bulan Maret tahun kedua pemerintahan Pak Wali 10.000 itu tuntas. 10.000 janji pol, janji politik Pak Wali Kota itu tuntas. Untuk menyelesaikan sambungan gratis. Dan sudah bisa dipertanggungjawabkan, gitu sudah ya? bisa memperlengkapi artinya. Kalau kita politik ini, kan jangan hanya berjanji, betul, iya kan? Tapi juga bagaimana menepati janji itu, dan saya punya apa namanya, punya kewajiban untuk mengawal janji-janji politik Pak Wali di PDAM. Karena apa? Termasuk apa namanya kinerjanya Pak Wali itu dilihat dari kinerjanya PDAM. Kalau kinerjanya PDAM baik, itu insya Allah. Uh, kinerja uh, salah satu indikator ya. kinerja Pak salah Wali satu Kota juga ya, begitu. Nah Pak Wali dalam hal ini juga memikir bagaimana apa namanya ketersediaan air baku. Kemarin ya. hari Jumat kami sudah cek hari Jumat atau hari Kamis kalau tidak salah kami sudah cek ke Embung Binalatung, Embung Binalatung eh sorry Embung Indulung, Embung Indulung itu akan dibangun 30 liter per detik Embung Indulung. Indulung di Pantai Amal, Pantai Amal. di Pantai Amal. Pantai Amal Lama itu akan dibangun 30 Uh, liter per detik itu bisa melayani sekitar 2.600 KK, 2.600 sampai 2.800 KK. Nah, selama ini amal lama, binalatung, amal baru, Tanjung Pasir itu nol pelayanan PDAM. Nah, tidak ada PDAM sama sekali. Nah, itu kalau itu terpasang 30 liter per detik, maka kita akan uh, seluruh daerah-daerah itu akan menikmati air bersih. Dan kedua, Pak Wali juga akan membangun apa 60 liter per detik di Bengawan. Bengawan ada embung bengawan itu 60 liter per detik itu ya. nanti untuk mengatasi wilayah-wilayah yang selama ini kita sering lihat ribut di, ya, di media sosial ya. itu. kan di jembatan bongko daerah cendrawasi daerah apa namanya selumit pantai nanti kita mengatasi itu dengan di juata juga juata itu sudah overload juata itu 30 liter per detik tapi sudah melayani 3600 kakak 3600 SR nah padahal kapasitas itu hanya 2800 nanti kalau embung bengawan sudah jadi embung bengawan sudah jadi itu juwata khusus hanya melayani juwata dari korpri kita putus nanti dilayani bengawan nah yang ketiga kita akan pasang eh, tran, apa namanya pompa distribusi 60 liter per detik di embung persemayan nah kalau itu terpasang insyaallah itu yang biasanya jembatan bongkok teriak-teriak -teriak, bom macet macam-macam itu insyaallah 24 jam akan Allah bahkan mungkin bisa orang pakai shower di sana itu. berarti rata kata sudah punya aliran sungainya juga cukup besar di sana ya. E, sebenarnya begini, PDM, PDAM ini kan tantangan ke depannya yang paling besar adalah sumber air baku. dan kita sekarang ini bergantung pada aliran sungai. hampir seluruh aliran sungai tarakan ini dibendung sama PDAM, dibendung oleh PU. memang apa namanya sumber air baku ini, kalau saya baca rispam itu minimal tarakan punya sepuluh embung harus sepuluh harus sepuluh embung dan itu minimal minimal kalau tapi bisa faktanya lebih bagus gitu ya? kalau lebih lebih bagus faktanya kita hanya baru membangun empat satu oh. punya pemkot lima yes. yang baru terpakai itu hanya tiga persemayan indulung belum nanti kalau terpasang insyaallah untuk sementara ini bisa jangka pendek itu bisa mengatasi kesulitan air bersih memang kita harus bersabar lah tidak ada pekerjaan itu yang langsung simsalabim ini bukan bangun candi Prambanan yang satu hari bisa jadi. Iya kan ayam berkokok harus sudah jadi. Ini bukan, tapi ini butuh apa? tahapan-tahapan agar bisa uh, ke depannya itu semua kesulitan itu bisa teratasi. Kalau dengan uh, janji politik dari Pak Wali 10.000 sambungan plus tadi yang 5.000 sambungan baru ya. Mm -hmm. Seperti itu. Terpenuhi. Kira-kira berapa persen lagi sisanya untuk masyarakat Tarakan yang belum uh, dapat air bersih gitu? Terlayani ya, baik, ya. ya uh. Kalau visi misinya Pak Wali Kota itu saya baca, memang janji politik Pak Wali itu sekitar sepuluh ribu, kan? 10 ribu, e, tercatat ya. di dalam apa tapi namanya. Mungkin bisa lebih, uh, ya Mas. poster-poster ya. itu, ya, ya. tapi kalau kita lihat ini, lima ribu lagi SRGB bantuan dari ya. PU masuk, sementara kita sudah terpasang 7.600 berarti kan sudah 12.500an ribu Lebih, dua belas ribu berarti kan ya, lebih sudah, lebih dua puluh -huh nah tapi visi misi pak wali kota itu bagaimana bisa 96 masyarakat tarakan terlayani air bersih 96 persen itu tantangan berat oh, memang biasa. nah kalau saya hitung kemarin tim kami menghitung 96 berarti harus ada sambungan baru sekitar 18 ribu oh, 18, 18 ribu, ribu 18, 18 ya. ribu kita oh. 18 ribu sambungan baru itu bisa terpasang nah kalau itu bisa tercover, ya insya Allah 96 itu tercapai Nah kemarin Pak Wali dalam sambutannya memberikan apa namanya motivasi kepada karyawan PDAM ya minimal jelek-jeleknya 90% lah kalau bisa syukur-syukur kita bisa dapat 94% itu bagus tapi Insyaallah kalau dukungan dari PU dukungan dari Pemkot, dukungan dari pemerintah provinsi maupun dukungan dari pusat Insyaallah selesai itu 96% Sek bisa saja sepertinya sekarang itu ini kan bagaimana kita mengawal sebenarnya ya, ya. mengawal, cerewet, meminta iya kan <laughs> Yang jadi masalah ini kan kalau orang ini kan kerja di PD mentang-mentang gaji dirutnya besar kan ndak urus itu. Sebenarnya itu adalah tanggung jawabnya dia untuk mengawal bagaimana PD ini baik. Iya, iya kan? Mentang-mentang iya. gaji besar pikir cuma cari duit. Tapi dia lupa bahwa PDM ini dengan kita digaji itu dari uangnya masyarakat loh. Masyarakat membayar membayar tajian itu gaji, gajinya karyawan. Kalau kita ndak kawal itu baik-baik, aduh ndak aku lah sudah dosanya. Bro dosanya untuk masyarakat Tarakan itu seperti apa? Mungkin Mas, kalau masuk neraka neraka paling dalam dikasih gitu. Kalau kita lihat Mas Iwan kan 90 lebih ya untuk masyarakat dilayani di uh, tarakan oleh PDAM tarakan itu berapa karyawan sih yang ada di PDAM itu sanggup nggak semua itu bisa melayani gitu atau mungkin punya tenaga-tenaga yang istilahnya perewangan <laughs> di luar yang bisa diadukan gitu ya, gimana gini, Mas Iwan? Uh, ya. Dalam saya cerita lagi indikator ya. Indikator rasio karyawan dengan SR ya. Rasio karyawan dengan SR itu Kalau nilai kita baik adalah 4 sampai 5 Yang penting jangan lebih, lebih. Jadi 1000 SR Itu butuh karyawan 4 sampai 5 orang hmm. 4 sampai 5 orang Kalau seandainya SR kita kan 32 ribu Kalau hmm. kita tambah 40, Kita tambah 10 ribu Misalnya tambah lah 10 ribu Berarti 42 ribu dua ribu itu kan tinggal kalikan 4 berapa 42 hmm. 42 kali 4 berapa 160 karyawan 160. 160 sampai 170 karyawan itu kan kita akan tambah sesuai dengan kebutuhan atau kalau tidak butuh ya kita tidak tambah kan begitu Betul. sebenarnya kan ef -ef -ef efisiensi itu kan di situ efisiensi yang saya lakukan adalah bagaimana apa namanya eh uh, mengerahkan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di PDIAM itu, harus maksimal, itu ya? secara maksimal, ya. termasuk sumber daya barang, sumber daya alat produksi, termasuk sumber daya manusianya. Jangan sampai orangnya kebanyakan kerjanya dada ada, Betul juga. iya kan? Betul. Nah itu kan terjadi inefisiensi. Makanya nanti saya lagi memplot ini, memplot ini bagaimana kita bisa ef efisiensi dalam sisi sumber daya manusia. Tapi juga jangan melupakan peningkatan sumber daya manusia, karena aset terbesar di dalam satu perusahaan yang maju itu adalah sumber daya manusia. Jepang itu hancur lebur sama-sama dengan Indonesia. Kenapa dia bisa maju sekarang? Karena SDM-nya baik. Sementara zaman Indonesia waktu baru merdeka, tahu nggak apa? Yang 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 baru bisa membaca itu baru 20%. persen. Sementara di Jepang semua sudah bisa membaca. Artinya apa? Kalau sumber daya manusia kita baik, makanya nanti sumber daya PDM ini bagaimana kita tingkatkan dengan pelatihan pelatihan. Nanti kita latihlah mereka bagaimana mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat untuk melayani masyarakat. Ya insya Allah lah kalau ini kita kawal terus insya Allah PDM itu ke depan bagi. Bah itu memang harus efisiensi. Harus. Sdm dan efisiensi alat kinerja. produksi, efisiensi aset, alat produksi, semua aset kita. Aset dan sebagainya ya. Kita harus manfaatkan sebesar besarnya. Karena nanti ada dalam pada tahap kurva uh, pembagian dividen atau keuntungan bisa. Ada feedback untuk pemerintah. Oh iya, pasti, pasti. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kita hmm. sudah memasuki segmen kedua. Uh, kita kembali lagi uh, di obras selanjutnya. Pada segmen ketiga di Nyustara TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.